Halo teman-teman, kali ini saya akan memberitahu bagaimana caranya melihat Insta Story atau cerita Instagram milik orang lain tanpa ketahuan dan tanpa aplikasi. Yang perlu kita lakukan adalah melihat nama yang muncul di bawah Insta Story yang akan kita lihat. Contohnya ini Rosso Maisa. Ini saya pilih yang teman saya aja, guys. Lalu kita buka internet browser, kita ketik stories IG, stories IG, lalu enter, nanti yang paling atas, kita tunggu, langsung masukkan aja guys namanya. Underscore Maisa ya. Lalu kita masukkan aja. Masuk enter. Nanti di bawah akan muncul, kita scroll ke bawah, klik namanya aja. Lalu kita scroll ke bawah lagi, nanti langsung disebutkan play guys. Nanti kalian juga bisa download. Dan buktinya kalau kita nggak ketahuan, nanti di lingkaran story IG yang kita lihat masih ada lingkarannya berwarna. Berarti kita belum ketahuan guys. Bentar, ini bisa di download. Cek. Nah, masih berwarna kan guys. Lalu kita cek, kalau kita lihat gini, kita lihat pakai cara biasa, nah abu-abu kan guys. Ya, gitu aja caranya. Semoga bermanfaat.